Enam sekeluarga terselamat manakala seorang cedera dalam kebakaran membabitkan tiga rumah di perkampungan air di Kampung Patau-Patau 2 di Labuan malam tadi. Tindakan pantas anggota bomba dan penyelamat Labuan mengawal kebakaran turut menyelamatkan lebih 100 rumah kayu di kampung terbabit. Pengarah JBPM Labuan Abdul Rahman Ali berkata, dalam kebakaran berlaku pada 10 malam di kawasan berkepadatan tinggi. Semua mangsa diselamatkan dan hanya seorang penduduk dikenali sebagai Khairul Muhammad, 39 tahun, mengalami kecederaan di tangan. Kebakaran menyebabkan sebuah rumah musnah, manakala dua rumah berdekatan hanya sebahagian rosak. Pasukan bomba Labuan Central dan Ranca-Ranca berdepan cabaran kerana jarak antara rumah amat dekat selain berstruktur kayu. Api segera dikawal menggunakan sumber air laut, air tangki dan alat pemadam kebakaran. Kejadian kebakaran itu dikawal kira-kira 11.13 malam. Punca kejadian kebakaran tersebut masih dalam siasatan.